Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Oke guys, video kali ini saya akan berbagi tips yang pastinya seputaran mesin rumput. Apa itu? Simak terus videonya. Kita perhatikan pada businya guys. Ini wajib kita bersihkan ya guys. Oke. Businya, simak aja videonya. Let's go. Oke guys, sekedar informasi, businya wajib kita lepas ya guys. Menghindari takut ada percikan api, kontak listrik. Jadi wajib kita lepas ya guys businya duluan sebelum kita servis semua komponen yang ada di mesin rumput ya guys. Lumayan masih bagus guys businya. Oke, kita bersihkan businya biar awet juga guys busi kita. Jadi wajib kita bersihkan ya guys. Oke, untuk membersihkan busi biasanya yang saya siapkan yaitu jarum guys, kemudian tisu, kemudian pakai WD aja saya guys. Kalau mau ada barang yang lain bisa kalian gunakan seperti bensin, entah, terserah. Kalau saya gunakan yang alat-alat serta bahannya yang seperti ini aja ya guys. Oke, boleh diikutin, boleh juga tidak. Pada intinya busi wajib kita bersihkan ya guys. Oke. Guys, di dalamnya guys. Ini juga guys harus negatif dan positifnya ini jangan terlalu dekat ya guys. Misalnya dekat itu yang biasanya menyebabkan, kalau ininya terlalu dekat negatifnya ini dan positifnya terlalu dekat, itu yang kadang menyebabkan busi kita basah guys, karena pembakarannya yang kurang sempurna sehingga bahan bakar itu menjadi uap guys. Itu yang menyebabkan busi kita biasanya basah guys. Nah, ya paling tidak jangan juga dekat, jangan juga jauh ya guys. Ya kalau kita beli busi yang baru ya segitulah standarnya guys. Oke, jika sudah kita anggap bersih businya, kita pasang lagi ya guys. Kita pasang kembali businya guys. Oke, jika busi sudah,
We'll be right back.